Baik, kembali lagi dalam Presiden Pilihan Rakyat. Kita sebelum melanjutkan perbincangan, kita akan pantau dulu bagaimana perhitungan suara di KPU. Sudah ada rekan kami Rizka Salsabila. Rizka, selamat pagi. Silakan informasinya. Baik Kamareti dan juga pemirsa, hingga saat ini proses perhitungan surat suara ini masih terus berlangsung di Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI. Berdasarkan data terbaru hingga saat ini pemirsa sudah ada sekitar 49,30% surat suara yang masuk ke dalam sistem KPU. Yang mana hal ini berarti sudah ada 405.000 lebih TPS yang sudah terhimpun datanya ke KPU dari total sekitar 823.000 TPS yang ada. Kamareti dan juga pemirsa, hingga saat ini memang masih perolehan suara ini diungguli oleh paslon nomor urut 02 yaitu Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka dengan perolehan suara sekitar 56,88% atau sekitar 29 juta suara. Kemudian di posisi kedua ada paslon nomor urut 01 yaitu Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar dengan perolehan suara 25,27% atau sekitar 12 juta suara. Dan di posisi ketiga ada paslon nomor urut 03 yaitu Ganjar Pranowo dan Mahfud MD dengan perolehan suara sementara saat ini yaitu 17,86% atau sekitar 9 juta suara. Perlu diketahui pemirsa bahwa ini bukan merupakan data hasil dan merupakan data yang masih dalam proses perhitungan oleh atau penghimpunan oleh KPU, mengingat memang baru sekitar 49,30% saja data yang masuk. Dan berdasarkan aturan ini memang masih proses perhitungan oleh KPU yang mulai berlangsung sejak setelah pencoblosan atau kemarin 15 Februari dan hingga nanti proses penghitungan suara ini pada 20 Maret 2024. Dan mengingat memang proses rekapitulasi ini membutuhkan waktu yang tidak sebentar karena memang menggunakan proses yang berjenjang mulai dari tingkat TPS kemudian naik ke tingkat kecamatan, kabupaten, kota, provinsi hingga nanti ke pusat. Setelah proses rekapitulasi, hasil perhitungan suara baru akan dilaksanakan penetapan hasil pemilu, yang mana hasil penetapan pemilu ini paling lambat 3 hari setelah proses suara atau perolehan surat pemberitahuan atau keputusan dari Mahkamah Konstitusi. Selain itu, baik dari pihak KPU maupun Bawaslu ini juga telah mengklarifikasi bahwa sistem atau website perhitungan memang bisa error karena cara perhitungannya para tugas KPPS mendokumentasikan formulir C1 plano atau formulir hasil perhitungan suara di TPS, kemudian foto tersebut diunggah ke website Sirekap oleh petugas KPPS yang kemudian data dari foto tersebut dikonferensi oleh website Sirekap dan data tersebut dikonferensi oleh website bukan oleh petugas KPU sehingga adanya kemungkinan error atau salah baca data. Namun KPU hingga saat ini masih mengupayakan membenahi data-data salah tulis tersebut. Tak hanya itu, temuan lainnya atau kendala di TPS selama proses pemilu berlangsung ini diantaranya ada beberapa TPS yang membuka pungutan suara lebih dari pukul 13, lalu ribuan TPS tidak adanya terdapat alat bantu disabilitas dan juga logistiknya yang tidak lengkap dan juga ada ratusan pengguna atau ratusan TPS yang mana menggunakan hak pilihnya lebih dari 2 kali dan dampaknya atau kemudian ada pun beberapa atau ratusan TPS yang juga akibat dari berdampak dari bencana alam. Nah, pihak KPU juga sudah menyatakan bahwa akan melakukan pemilu susulan yang mana akan berlangsung maksimal 10 hari setelah hari pencoblosan. Seperti itu Kamareti, kembali ke Anda di studio. Ya Rizka, satu pertanyaan terakhir dari saya. Apakah juga sudah cukup jelas informasi yang diberikan KPU? Apakah nantinya untuk pencoblosan ulang akan dilakukan secara serentak pada hari Minggu atau ada yang di hari lainnya jadwalnya? Ya Kamareti dan juga pemirsa, hingga saat ini berdasarkan informasi yang kami dapat di lapangan memang pihak KPU ini baru memberitahukan bahwa maksimal akan berlangsung 10 hari setelah pencoblosan. Untuk selebihnya belum ada informasi lebih lanjut, seperti itu Kamareti. Baik, terima kasih banyak Rizka Salsabila melaporkan langsung dari gedung KPU Jakarta. Saya menyambung lagi ke Bang Hensat, tadi juga mengatakan bahwa
Bang Hensat saja mempertanyakan, ini sebenarnya dukungan dari Pak Jokowi ini ke Gibran kah atau ke Prabowo Subianto? Memangnya implikasinya akan seperti apa kalau nanti Anda sudah menemukan jawabannya? Ya, implikasinya akan bagaimana nanti rules-nya gitu ya. Saya sih yakin Pak Prabowo ini kan sosok yang nasionalis ya. Dan dia akan independen gitu, tergantung dengan kepentingan negara gitu. Jadi bukan kepentingan pelanjutnya. Kan nanti dia presidennya, ada Pak Jokowi kan mantan presidennya gitu. Jadi sebelum kita bicara rekonsiliasi tuh, pertanyaan itu tuh akan menarik. Karena apa yang terjadi di Filipina misalnya, Sara Duterte dan Bongbong Marcos itu, Sara Duterte anaknya Pak Duterte. Jadi wakilnya Bongbong Marcos. Itu awal-awal sih kelihatan kompak juga, joget juga bareng-bareng gitu. Tapi kan sekarang setelah beberapa tahun pemerintahan, kita baca juga berbagai hal yang terjadi karena ego apa yang tadi itu loh. Jadi maksud saya, mungkin ada yang merasa, lo kalau gak gue bantuin kalah lo gitu. Tapi yang satu lagi, gue kan udah punya tabungan sendiri, tinggal tambahin dikit lagi bisa menang gitu. Jadi kayak gitu-gitu tuh hal yang menarik. Nah kalau tentang rekonsiliasi koalisi, di Indonesia ini sudah ada bukti yang namanya oposisi itu gak bisa menang pemilu gitu. Itu kan ada Ustadz Mardhani ya. Ustadz Mardhani kan PKS kan kurang oposisi apa tuh. Berada di luar pemerintahan, kemudian mengkritisi pemerintahan. Tapi kalau dari Anda, menurut Anda PKS nantinya bakal masuk pemerintahan gak? Mungkin atau mungkin tetap akan berpuasa kurang lebih 5 tahun lagi ke depan. Nah itu nanti tanya Ustadz Mardhani. Tapi menurut saya pelajaran yang diambil itu adalah, sudah oposisi 10 tahun, tapi angkanya masih sama elektabilitasnya kan antara 8-9% aja. Mungkin mungkin pemilu ini paling tinggi gitu ya, karena dapat kotel efek dari Anies Baswedan. Tapi diajarkan sudah PKS, ya, Partai Demokrat juga kan tidak berhasil juga meningkatkan elektabilitas. Gitu. Jadi artinya berada di luar pemerintahan itu baik seperti PDI Perjuangan. Tapi pada saat Anda di luar pemerintahan, konsolidasi partai itu juga mesti kuat. Akar rumput juga mesti diperkuat. Kan ini pertanyaan bagus tuh. Itu mesti ditanyakan ke Ustadz Mardhani. Gimana rasanya setelah 10 tahun berada di luar pemerintahan atau sebutannya misalnya oposisi gitu ya. Kok elektabilitas partai nggak naik-naik? Nah ini bakal gabung nggak? Saya langsung tanyakan ke Bang Mardhani. Bang Mardhani, akankah nantinya kalau dari 02 kan pasti juga membuka ruang untuk siapapun yang nantinya akan mau rekonsiliasi bergabung dalam kabinet. Tapi kalau dari PKS sendiri, kita tahu PKS 2014-2019 ini mendukung Prabowo Subianto. Nampaknya juga lebih cair lah kalau misalnya mau masuk ke dalam atau tetap memilih untuk berpuasa 5 tahun ke depan. Yang pertama tentu kita tunggu keputusan KPU. Yang kedua, keputusan koalisi atau oposisi ada di Majelis Syura. Dan Majelis Syura akan membuat keputusan dengan sangat hati-hati, dengan sangat seksama. Tapi yang ketiga, PKS itu Partai Islam. Dan Partai Islam itu dasarnya adalah akhlak. Dasarnya kesesuaian kata dengan perbuatan. Jadi buat PKS, menjadi oposisi juga bagian dari perjuangan. Menjadi oposisi juga bagian dari menjaga demokrasi. Menjadi oposisi juga bagian dari kontribusi membangun negeri. Begitu. Jadi ini masih belum tahu ya bagaimana ya. Karena juga mungkin masih menunggu hasil keputusan KPU dan nanti baru mempertimbangkan apakah juga masuk ke dalam kabinet atau enggak ya. Iya betul. Karena mudah kok buat PKS, mudah untuk menjadi oposisi. Karena buat PKS kader-kader itu bukan mendekat kepada partai karena ada benefit. Tapi kader-kader memang mendukung partai karena memang ini jalan perjuangan. Jadi buat PKS di koalisi atau di oposisi sama. Yang penting adalah bagaimana nilai-nilai itu bisa dijalankan. Dan menjadi oposisi juga tidak merendahkan. Justru menjadi bagian utama dari penjaga demokrasi. Oke, dua-duanya sama-sama mulia. Saya mau ke Bang Andre. Bang Andre, kalau melihat tadi juga ada kekhawatiran dari Bang Henry Satrio. Ini nantinya implikasinya sebenarnya dukungan dari Joko Widodo ini ke Prabowo atau ke Gibran ini khawatirnya akan seperti kejadian di Filipina. Mungkin Bang Andre boleh tanggapi, dan saya juga mau nanya, sudahkah ada ruang komunikasi yang dibuka juga untuk partai-partai di luar dari kubu 02, Bang? Yang pertama ya, Ratih, saya mau menanggapi Bang Ruhut, saya memahami dulu pernyataan Bang Ruhut ya. Memang kalau kalah itu memang menyakitkan Bang Ruhut, bikin kita sedih dan emosional.
Ya, tapi yang jelas Pak Prabowo di 2019 itu ya datang langsung ke Bawaslu meminta seluruh pendukungnya pulang. Itu yang pertama. Yang kedua, beliau juga menghimbau kepada seluruh pendukung beliau mengikuti proses di Mahkamah Konstitusi itu hanya cukup di rumah menonton langsung di siaran langsung. Dan waktu itu saya sebagai jubir beliau berulang-ulang menyampaikan itu kepada pendukung Pak Prabowo. Supaya clear itu soal di 2019. Dan Pak Prabowo memutuskan rekonsiliasi bersama Pak Jokowi itu demi kepentingan bangsa yang lebih besar. Demi menjaga persatuan dan keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Itu yang pertama. Yang kedua, soal Bang Hensat, sekali lagi menurut saya itu tidak perlu diperdebatkan ya. Sekali lagi Pak Prabowo dan Mas Gibran adalah ditunggal yang akan dan insya Allah akan memimpin Indonesia di 2024-2029. Berikan kesempatan nanti setelah putusan KPU diumumkan, lalu nanti beliau berdua dilantik di 20 Oktober 2024 untuk bekerja memenuhi janji-janji kampanye beliau. Dan kita doakan ya, dan kita dukung bersama-sama beliau berdua mampu dan bisa melaksanakan janji-janji beliau berdua dan juga mampu dan bisa menjadi pemimpin seluruh rakyat Indonesia, menjadi pemimpin seluruh tumpah darah Indonesia, baik yang mendukung beliau maupun yang tidak mendukung beliau. Itu yang penting kita kedepankan, bukan kita membangun asumsi-asumsi liar yang tidak perlu kita pikirkan gitu loh. Karena sekali lagi Pak Prabowo dan Mas Gibran adalah satu kesatuan yang punya komitmen yang sama bersama-sama untuk membangun bangsa dan negara Indonesia yang kita cintai ini. Begitu Rati. Oke. Bang Ruhut, tanggapannya tadi dikatakan juga sebenarnya pihak Prabowo Subianto juga pernah juga merasakan di posisi seperti itu. Kemudian rekonsiliasi ini nantinya juga akan dilakukan juga untuk kebaikan bangsa kok. Iya, kan Andre kan jelas kita udah lihat kan, dia juga pernah di posisi seperti kami sekarang. Tapi kan terjadi seperti yang saya katakan di MK, ya dia katakan dia anulir, oh enggak akhirnya di MK baik-baik saja. Enggak kejadian itu nabrak pagar dan lain sebagainya, korban bagaimana di air mancur di dekat BI. Udah itu kantor Bawaslu gimana itu, dibakar, dihabisin, kan berapa banyak korban. Udahlah ya, rekam jejak sejarah itu, rekam jejak digital itu enggak bisa dihilangkan. Tapi kalau dikatakan Prabowo negarawan ya itu yang kita harapkan kan ya. Begitu. Kita enggak ada masalah ya, dan kalau dikatakan bagaimana kita bersama-sama, ya kami PDI Perjuangan tetap tegak lurus kepada Ketua Umum kami, Profesor Dr. Haja Megawati Soekarno Putri, tunggu dulu ya, nanti real count, kita bersabar. Dan apa yang diputuskan Ibu Mega bersama kawan koalisinya, kami kader istimewa, kalau kami PDI Perjuangan kan kami sudah buktikan. Ya kami banteng ketaton, apapun orang mau bilang apa, permintaan Bu Mega hat-trick, sebagai PDI Perjuangan kita hat-trick. Sudah 3 kali kita menang berturut-turut. Ya, begitu juga kawan-kawan, kader-kader kami, militansinya kita nggak usah khawatir. Jadi apa yang dikatakan Andre, ya, Andre pernah merasakan, kami pernah merasakan, ya. Tapi percayalah, kalau kami suasananya maunya adem, baik semua. Tapi juga kan kami gak ada maksud apa-apa. Moral force daripada kampus, moral force daripada budayawan, begitu juga tokoh-tokoh agama dan lain sebagainya. Kan kami, mereka juga rakyat Indonesia. Karena itu bagaimana, segeralah jemput bola, rebut, menangkan hati mereka. Kalau kami PD Perjuangan gak usah khawatir. Kami patuh, tegak lurus kepada Ketua Umum kami, Ibu Profesor Dr. Haja Megawati Soekarno Putri. Tapi kalau ada ajakan dari 02 gimana Bang? Kan kita tahu kayaknya komunikasi antara Bu Mega dan juga Pak Prabowo ini tidak sulit juga. Pernah ada Mega Pro begitu kan saat maju dalam pemilihan presiden. Artinya akan lebih cair juga atau gimana? Oh iya, kalau kami kader di bawah kami patuh aja sama Ibu Mega apa yang beliau lakukan. Tapi melihat kejadian ini istimewa Pak Joko Widodo, tegas kami katakan, Pak Joko Widodo bagaimana ya, tangan dingin kenegarawanan Bu Mega. 2 periode Bupati Solo, Gubernur, DKI,
presiden dua periode selama 9 tahun, ya Pak Jokowi lah, ya. Bagaimana datang sungkem atau apa, insya Allah diterima, kan itu aja kalau saya. Saya mau tanya ke Bang Ruth lah. Ya, boleh, silakan. Bang, itu kan pernah ada desas-desus ya, desas-desus nih. Ya. Bahwa Pak Jokowi akan jadi ketua umum Gerindra. Kalau misalnya desas-desus itu kejadian tuh gimana PDI Perjuangan? Tapi tahan dulu ya Bang, kita akan jawab ya sesaat lagi. Boleh, tetap bersama kami di Presiden Pilihan Rakyat. Boleh, boleh.